sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri yang ke-13, perbincangan buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Okay. Baik, dalam siri yang lalu saya telah pun menceritakan dengan sahabat semua apa yang berlaku pada saya setelah jawatan yang saya sandang pada ketika itu, iaitu semasa berada di UAE sebagai pengarah Jabatan Pemakanan dan Perkhidmatan, tiba-tiba telah dimasukkan dan saya diarahkan kembali ke fakulti untuk mengajar. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu, bila saya diarahkan kembali ke fakulti untuk mengajar, dan dengan sebab kehilangan jawatan tersebut, saya telah kehilangan RM2,000 allowance bulanan yang telah diberikan atau yang diberikan oleh pihak UAE kepada saya. Dan ini tentunya memberikan tekanan yang amat luar biasa bagi saya, sebab kalau kita ada income tambahan sebanyak RM2,000, tiba-tiba income tersebut ataupun pendapatan tersebut tiba-tiba gone, hilang dalam sekelip mata saja, maka pastinya ia memberikan kesan yang berat dalam kehidupan kita, kerana kita nak payah nak buat adjustment, nak buat adjustment. Sebab apa? Sebab kita dah buat komitmen dengan gaji yang ada, dengan allowance yang ada. Jadi saya mau tak mau terpaksa mencari jalan dan kaedah macam mana nak selesaikan masalah. Jadi fikir punya fikir, jadi saya pun membuat keputusan untuk berhijrah. Okay, hijrah ke mana? Saya buat keputusan untuk hijrah ke Brunei. Kebetulan pada ketika itu beberapa kawan saya telah pun bekerja di sana, dan dengar ceritanya pendapatan dia alhamdulillah agak lumayan. Jadi saya buat keputusan untuk ke sana, dan alhamdulillah saya pergi sana bawa resume dan sebagainya, pergi beberapa dengan bantuan beberapa kawan, di antaranya yang membantu saya banyak, membantu saya Al-Fadhil Dr. Abdurrahman Cik, yang banyak membantu saya, bawa saya daripada satu universiti ke satu universiti, daripada satu institusi pengajian kepada pengajian, jumpa dekan, jumpa ketua jabatan dan sebagainya. Dan yang antara seorang yang saya masih ingat sampai sekarang, almarhum Dr. Mahfud daripada Indonesia, juga banyak membantu. Dan jadi saya ke Brunei dan saya serahkan resume, dan saya tak buat apa-apa lah lepas tu, sebab bukan ada tawaran jawatan apa-apa. Jadi bila dah lepas, dah bagikan resume dan sebagainya, saya pun balik. Dan beberapa lama jugalah, lama juga menunggu, lebih kurang 3-4 bulan lepas macam tu. Kemudian akhirnya ada tawaran dibuka, lalu saya dimaklumkan bahawa saya dipanggil untuk interview. Jadi dalam keadaan berdebar, ialah maksudlah, sebab benda ni satu benda ataupun satu kerja yang amat kita harapkan. Jadi apa yang berlaku, saya pun amat-amat berharap bahawa saya dapat bekerja di Brunei, dan alhamdulillah saya pun pergi interview. Pada masa interview tu, saya tengok ramai orang daripada merata tempat di Indonesia, antara sahabat saya yang pernah bekerja UAE pun ada dekat situ interview, dan ada beberapa orang sahabat lain-lain. Jadi macam biasa, proses interview, duduk bersama, soal jawab dan sebagainya, dan selesailah interview alhamdulillah. Lepas selesai interview, saya pun terus balik sambung kerja macam biasa, dan tunggu lama jugalah, tunggu 5-6 bulan jugalah menunggu. Dan akhirnya alhamdulillah tibalah saat-saat yang amat mengujakan saya, apabila mendapat surat tawaran daripada Universiti Brunei Darussalam dan meminta saya untuk melapor diri pada 1 hari bulan 7, 1 hari bulan 7 1999. Jadi bermula saat itulah saya pun bermula daripada 1 bulan 7 1999, saya pun bekerja di Brunei. Alhamdulillah keadaan ekonomi mula berubah, banyak berubah, kerana pada ketika itu daripada gaji sekitar RM4,000 Malaysia, bertukar dan pergi ke Brunei ditawarkan dengan gaji lebih kurang $4,000, dan kalau sekarang ni lebih kurang RM12,000, maka keadaan amat selesa. Dan bila kita selesa, kadang-kadang ia memberikan kesannya agak negatif kepada kita. Kenapa? Kerana bila kita ni orang kampung yang jarang-jarang dan tak pernah pegang duit banyak, jadi bila ada duit banyak, dia akan jadi mabuk
mabuk duit lah, bukan mabuk arak lah, mabuk duit eh. Jadi akan tak tahu nak buat apa dengan duit. Dan seperti mana yang sahabat-sahabat pun biasa tahu, yang bila kita ada duit dan kita tak tahu apa nak buat dengan duit tu, maka kita belanja, belanja dan belanja. Dan tambahan pula pada ketika itu, saya langsung tak ada ilmu pasal kewangan, tak ada ilmu pasal kenapa kita perlu melabur, kenapa kita perlu menyimpan. Sebab bagi saya, kalau kita dapat bulan ni RM12,000, kemudian kita spend all the money, kita belanja semua, kemudian bulan depan kita akan dapat lagi RM12,000. So bagi saya pada ketika itu, apa perlunya menyimpan Jadi saya spend. Saya pernah sebutkan dalam siri yang lepas, saya pernah berbelanja RM20,000 di internet sahaja, membeli barang-barang yang berbagai-bagai, beli topi kuda lah, beli kasut kuda lah, beli pakaian kuda lah, bukan pakaian untuk kuda, pakaian untuk saya lah, tapi untuk naik kuda equestrian. Kemudian saya beli bola bowling pun daripada USA sebagai contoh. Jadi ini semua sebenarnya banyak memberikan kesan kepada kewangan saya pada peringkat awal. Tidak ada rasa apa-apa sebab duit sentiasa masuk setiap bulan, dan saya tidak rasa bersalah bila berbelanja banyak. Sebab bagi saya, apa yang saya rasakan itu adalah satu keperluan. Saya balik kampung kadang-kadang seminggu di Malaysia, 2 hari di balik kampung, 5 hari pusing-pusing sekitar KL, pergi Langkawi, enjoy, seronok-seronok and berehat dan sebagainya, pusing-pusing makan angin Jadi itu yang saya lakukan. Bagi saya itulah kata orang, to reward ourselves kalau penat bekerja tetapi sebenarnya ada kalanya keadaan dan cara kita habiskan duit itu adalah dengan adalah satu cara yang tidak berapa tepat dan kita tak akan rasa apa-apa sebab duit sentiasa datang. Dan 5 tahun saya berada di sana. Selepas kontrak pertama tamat, alhamdulillah kontrak saya dibaharui. Dan dan satu perkara yang saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua, bila kita duit dah banyak dan pada ketika itu kita mula lupa diri. Lupa diri itu maksudnya bukanlah kita terlibat dengan benda-benda yang illegal atau perkara yang bercanggah dengan hukum syarak, tapi kita buat satu benda yang agak mewah yang sepatutnya kita lakukan. Contohnya masa di Brunei, saya sebelum pergi Brunei, saya memang cita-cita nak pakai Pajero. Jadi bila sampai ke Brunei ada peluang, so saya beli Pajero. Lepas ada Pajero, tak seronok sebab Pajero ni dia tak boleh laju perlahan, jadi kereta saya selalu dipotong jadi tak puas hati Jadi saya nak kereta yang lebih laju. So bila dapat gratuity baksis lebih kurang RM40,000 Brunei dollars, jadi apa yang saya buat, saya beli kereta Mercedes 280C dan memang laju, dan pernah saya speed sampai 240 tapi bukan lama lah nak test kereta tu. Jadi itulah yang saya sebutkan tadi, bahawa ini kaedah yang salah kerana kita tak sepatut melakukan demikian. Tapi kenapa saya buat? Kerana bagi saya itulah cara kita nak reward ourselves. Sebenarnya itu adalah satu perkara yang salah. Kenapa saya buat? Pertama kerana keinginan nafsu, yang kedua kerana tidak tahu, tak ada maklumat, tak ada ilmu tentang kewangan, tak tahu tentang pelaburan dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan saya hanyut pada ketika itu. Dan saya hanya sedar keadaan ini bila saya terbaca satu buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Kalau sahabat-sahabat ada peluang yang boleh baca buku ini, sangat-sangat bermanfaat, dan dia banyak mengubah diri saya dan keadaan saya berfikir dan juga keadaan saya menggunakan wang Tapi saya mendapat kesedaran ini adalah agak lewat, lebih kurang setahun sebelum kontrak ditamatkan. Jadi pada ketika itu saya pun mula sedar. Dulu saya pakai kereta Mercedes, pakai kereta Pajero. Bila ada kesedaran tersebut, saya terus ambil tindakan. Apa yang saya buat, saya jual kereta Mercedes, saya jual kereta Pajero, dan saya beli satu kereta Kancil dan juga kereta Honda Accord yang dah lama, dan alhamdulillah ada extra income, sila ada duit yang lebih sikit Jadi cuma satu perkara lah yang saya nak share dengan sahabat-sahabat semua. Dalam kehidupan ni kalau boleh jangan buat silap lah jangan buat silap. Silap kita dengan keluarga kita, silap dengan anak-anak kita, silap dengan Tuhan yang terlebih utama lah. Dalam kewangan juga kalau kita buat silap, sebab apa? Bila kita buat silap ni, dia kadang-kadang kita mampu merubah kesilapan tersebut, dan kadang-kadang kita tak mampu, sampai mati pun kadang-kadang kita tak mampu untuk ubah kesilapan kita. Jadi sebab itulah
bila saya melakukan kesilapan dalam kewangan, dalam perbelanjaan, maka dia memberi kesan sepanjang hidup kita. Sukar ya. Saya masih lagi sampai sekarang pun masih lagi struggle, masih lagi mencari-cari peluang ya, untuk meningkatkan ekonomi, masih lagi berusaha untuk mencari jalan macam mana nak stabilkan ekonomi dengan anak yang ramai, isteri yang ramai ya. Tapi saya tidak mengeluh, artinya saya tidak kecewa dengan apa yang berlaku, tapi itu semua sebagai pengajaran. Sebab itu saya share dengan sahabat-sahabat semua ya, perkara-perkara ini supaya sahabat-sahabat juga dapat belajar dan jangan boros ketika mana kita ada duit yang banyak. Maka patut kita berjimat cermat, jangan boros, jangan membazir, dan kita gunakanlah sebahagian daripada wang yang ada, yang lebih untuk kita buat, kita simpan dan kemudian kita laburkan. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian untuk siri yang ke 13 ini, dan insyaAllah kita sambung pula dalam siri yang lain insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau sahabat-sahabat rasakan bahawa video ini bermanfaat, okay, tolong like ya, yeah, kemudian share dan juga subscribe ya, kerana ia akan membantu saya untuk mungkin mendapatkan menyebarkan, berpeluang untuk menyebarkan ilmu yang lebih luas insyaAllah. Dan tekan juga apa nama ni, butang loceng tu, supaya bila ada video-video akan datang, sahabat-sahabat akan diberikan notifikasi insyaAllah. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.